kemudian di Desa Pelang Berajo itu ada beberapa titik longsor. Yang pertama di Padukuhan Losari 1 RT 4 itu ada sekitar lebar 30 meter dan ketinggian 6 meter itu tanah bergerak menimpa jalan, tapi juga mengancam ada 3 rumah sekitar 7 jiwa. Untuk yang Losari 1 itu untuk sementara karena itu masih labil, kita antisipasi untuk membuat parit di bawah karena itu ada sumber air yang dalam tanah. Takutan kalau nanti langsung direksekusi, terus nanti akan menimbulkan longsor susulan.